Cakap dengan dia, putih-putih kapur dapat RM1.20. Hitam-hitam dodol tak dapat dengan harga macam tu. Mahal dodol ni tu. Cakap macam tu. Hitam itu menawan. Lek. Tapi betul lah kulit kau dah gelap. Kau pakai tudung hitam lagi, nampak ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, kali ini guys kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debat, guys ya. Banyak pengajaran-pengajaran dan juga istilahnya ilmu-ilmu yang belum kita ketahui dalam berkeluarga, dalam menjalin keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau teman-teman istilahnya baru menikah atau sudah lama menikah, teman-teman tidak menemukan kebahagiaan, maka mari kita bersama mendengarkan ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat ini, guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja pasang headsetnya, siapin kopinya, kita nobar bersama. Let's go. Awak tak masak ke? Awak tengok dalam peti ais tu apa binatang yang ada dalam tu? Wah, siapkanlah benda yang nak dimasak. Beras dah beli. Itulah dia jawapan seorang lelaki yang gagal. Bodoh. Kok bisa? Apakah beras memadai? Tapi betul lah. Tu yang lelaki tergamak pakai baju tu, beras kita beli. Oh betul. Gamak betul. Gamak baju betul. Tu pula macam guni beras tu. Kan ada. Tergamak ada jual ke? Ada tergamak pakai. La ilaha illallah. Beras kita beli. Betul, beras kita beli. Tapi apa gunanya kalau beras kita beli tapi bayarannya pun isteri yang bayar? Ayat dia. Dia kena cakap habis. Beras kita beli dengan duit kita. Betul. Beras apa? Basmati. Beras apa? Sekarang ni bayar zakat pun tengok jenis beras yang kita bayar. Tetapi orang perempuan akan bagi alasan, kita masak lauk semua. Kita yang masak semua. Untuk makluman semua. Beras kalau tak dimasak, dari segi agama sebenarnya, orang perempuan tanggungjawabnya hanya dua saja di rumah. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Hey, lelaki, dia orang tepuk tangan tau. Balik nanti dia tanya, abang pesan tak jamaah Syamsul Debat tadi? Yang masa tanggungjawab isteri tu, abang dengar tak? Abang time tu, abang terlelap tadi, tak pasang kan? Melayan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Tetapi kemah rumah, basuh pinggan, basuh kain, sidai kain, sental bilik air, mop lantai, mandikan anak, siapkan anak. Semua kerja-kerja rumah selain pada dua tadi, semua kerja suami. Nanti dulu. Belum. Belum habis lagi, aku pun nahan ni, sabar. Tetapi orang perempuan dengan penuh rela hati memangku tugas suami itu. Oh. Dan dia buat lebih baik daripada suami buat, walaupun tu sepatutnya tugas suami. Jadi orang lelaki kena appreciate orang perempuan. Jangan lagi, ni apa rumah bersepah ni kan kerja kau, kemaslah. Salah tu kerja awak. Kena betulkan setting. Tapi masalahnya dua tugas hakiki perempuan tu, itu pun dia tak nak buat kadang-kadang. Melayan suami. Suami di waktu malam dengan tahap hari berkenan ke kanon. Tiga. Dan
Bukan main garang. Untuk Paliwang, kami dengan kekuatan 350 orang anggota. Siap-siap ni marahan. Zap-zap. Kami garang tadi. Dalam bilik. Tolonglah. Orang perempuan dia boleh reject anak suami itu sesenang je. Eh tolonglah, mentilah, apa lah, sibuk lah. Enak lah. Eh tak ada kerja lain. Apa benda? Aduh. Ya Allah. Orang perempuan tiba-tiba dia rasa. Ya, tapi sebenarnya orang lelaki kalau faham itu tugas suami sebenarnya, dia akan cakap, Allah bersepah rumah ni, kesian ni setiap abang tak sempat kemas. Kemas kan? Bila isteri masak, sedap betul isteri abang masak. Ini sepatutnya kerja abang, masih isteri abang masak. Abang pun tak boleh masak macam ni. Cakapnya tu. Orang perempuan kan semangat. Faham? Orang perempuan pula dalam bilik, layan suami. Kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta tu. Faham tak? Tapi kalau suami kata, on tak on? On. Eh, kau nak kahwin ke belum? Belum, kau beria sangat, kau faham ke? Ya, betul. Sekarang banyak. Sebenarnya saya dapat aduan tu banyak. Banyak sangat. Kesian lelaki. Ya. Bila suami bagi hin tu faham tak? Oh, macam tu faham. Allah. Ah, faham dah tak? Ya, ya. Macam tu cakap. Faham tak? Ya. Abang malam ni ada meeting. Lambat sikit balik. Jangan lambat sangat. Malam ni. Macam tu. Suami. Tak apa. Abang batalkan meeting tu. Ya, kesian suami ya. Ataupun pakai kod rahsia yang mana suami isteri je faham. Sayang, apa dia? Pakai kod mos. Isteri menjawab, okey. Macam itulah. Itu saya kata tadi. Kalau masing-masing faham, kalau lelaki faham itu sebenarnya tugas dia, maka dia akan syukur atas apa yang isteri dia buat. Betul. Kan, orang perempuan, pengorbanan dia sangat besar. Dia yang dah kahwin ni, melahirkan anak. Dia, dulu dia punya shape macam mana? Macam you all lah. Dulu. Sekarang semua. Sebab apa? Sebab pengorbanan orang perempuan ni. Dia nak masak untuk anak-anak ni, dia kena rasa dulu. Kan dia tak perasan dia rasa sampai habis, kena masak lagi. Kan? Dan orang perempuan ni, dia melahirkan anak. Ya Allah, bukan sikit-sikit anak yang dilahirkan. Sambil-sambil balik kerja, 8. Bayangkan, anak ramai, Allahu Akbar. Pengorbanan. Dan setiap kali orang perempuan melahirkan anak, kesakitannya ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Orang lelaki yang paling sakit dalam hidupnya khatan. Sunat. Itu aja. Itu pun tak ada siapa sanggup mengulanginya lagi. Cakap dengan anak kau main, sakit lah, macam gigit semut je. Cubalah ayah sekali lagi tengok. Senyap ayah. Itu sebabnya hargailah isteri kita yang telah bersusah payah melahirkan anak. Ya. Yeah. Itu sebabnya orang lelaki kena temankan anak pula ni. Semua yang mengapa orang kata dalam bidang pertahanan negara ni mesti temankan isteri dalam bilik bersalin. Bini. Ha? Pengsan. Kenapa? Takut apa? Takut darah. Iya, kenapa Akademi Maritim takut darah ni? Soalannya siapa yang menyebabkan dia berdarah? Oh, itulah, itulah.
Saya ajar ni, teman isteri, simple aja. Dan bila isteri baring dan bila bersalin tu, pandang muka dia. Relax, relax, relax. Pandang muka, jangan pandang tempat lain. Belum pernah lagi perempuan sakit bersalin, berdarah keluar kat muka. Sakit bang, berlaut. Aku pun takut macam tu. Dan jangan salah cakap. Sakit bang, sakit bang. Saya sabar, sabar. Sakit bang, ya abang faham. Mana abang faham? Abang tak kena marah. Sebab lelaki takkan faham sekarang kita ni tu. Dan bila tengok azabnya isteri, ada yang sampai 11 jam, ada sampai 20 jam baru bersalin. Betul. Masa tu terdengar teriakan anak, wah, wah. Masa tu lah suami kata, menitis air mata. Dan suami memberitahu, wahai isteriku, cukup. Tak usahlah kau bersalin lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Cukup. Tak sanggup melihat isteri abang sakit macam ni. Cukup. Tapi takkan seorang je anak kita. Bagi mak lain pula. Yang ada beda. Kalau kau cakap macam tu, terbuka balik jahit dia tu. Adalah abang gurau je. Ya, itulah pengorbanan seorang wanita. So, jadi dalam rumah tangga tu jaga. Okay. Jujur dalam kerja. Kedua, amanah. Jangan kita buat pemalsuan, penipuan, salah guna kuasa, pecah amanah dan sebagainya. Jangan. Amanah kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Okay. Jangan. Yang kerja di pejabat, tiba-tiba ada pembekal yang berbangsa Cina datang dekat-dekat nak raya Cina. Jangan sibuk tanya, tak ada limau ke? Tak ada limau ke? Jangan. Tolonglah. Tapi tuan, dia bagi satu kotak besar, kita share ramai-ramai. Tak apa kan, siapa cakap berjemaah dosa ni. Dia takkan bagi melainkan ada kepentingan. Percaya cakap saya. Itu sebab jangan. Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Minta limau, makna kita meletakkan maruah kita senipis kulit limau. Mati di baham harimau steady. Macam mana dia mati kena baham harimau? Besar ke harimau tu? Besar jugalah. Kan sedap cerita tu. Kena gigit anjing melumpuh-melumpuh langsung mati apa benda ya. Jaga maruah kita. Jaga amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la adalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya. Dan tak beragama, orang tak melaksanakan janjinya. Ketiga, dalam mengamalkan budaya kerja cemerlang, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sibuk jatuh menjatuhkan. Banyak sangat departemen dalam sektor kerajaan dibubarkan, dimansuhkan. Sebab apa? Jadi tak relevan. So kalau kita nak kekal relevan, satu je, kena bersatu hati, saling support. Jadi support system. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Pertama, buang tamak. Kongsi tak apa. Ingat, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak? Orang perempuan faham tak? Alhamdulillah. Setuju tak? Itulah dia Datuk Panglima eh. Dia orang ni, perempuan itulah dia, nampak suci, murni, jujur, sopan. Tapi satu benda tak boleh buang dah hati mereka, sangka buruk. Bila saya kata jangan tamak, kongsi tak apa, maknanya kalau ada duit lebih, boleh sedekah, itu kongsi. Betul. Ada maklumat yang baik tentang ceramah hari ini, share dengan orang, itu kongsi. Ada makanan macam mie goreng tadi, banyak lagi kat luar tu. Kongsi-kongsi seorang sikit, itu kongsi. Saya tak cakap yang lain. Tahu. Faham. Segemuk-gemuk ikan ada tulangnya, sekurus-kurus ikan ada isinya. Sebaik-baik manusia ada kelemahannya, seburuk-buruk manusia ada kebaikannya. Kalau kita pilih tengok kebaikan, kita akan jumpa. Tapi kalau pilih nak cari keburukan, sampai bila pun kita takkan nampak kebaikannya. So pilihlah kebaikan. Jangan tamak, kongsi tak apa, sangka baik. Yang kedua, jangan sombong. Dalam hati buang perasaan sombong. Alhamdulillah, saya tengok tadi
Datuk Panglima Fauzi kita. Dia tak action pun. Tenang je. Saya buat, betul ke ni Datuk Panglima? Relax dia. Dia duduk sebelah saya. Sangat bersederhana. Mi pun dia tak makan tadi. Aku ni jadi bahan pameran je tadi. Aku seorang je makan. Ya Allah. Kan? Tapi tak apalah. Sebab Datuk tadi dia dah makan di rumah. Fahamlah. Tapi tu cakap tadi, cakap tak ada sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Woi, dia nombor satu weh dalam tu. Tak main, weh, main, main. Dahsyat dia. Sampai masa duduk kat ujung tiang masjid. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa. Betul tak? Nak belagak dengan apa? Pelakon tu dulu jadi hero. Sekarang bawa watak jadi bapak, jadi datuk. Dia berlakon jadi heroin. Tiba-tiba jadi gib, jadi bibi. Saya cakap Indon lagi. Sampai masanya nak belagak dengan apa? Nampak tak? Ni dulu pernah duduk rekrut macam you all. Tiba-tiba rambut dah putih. Tiba-tiba dah rasa macam dah nak sampai ke penghujung dah. Career dia. Dah fikir dah nak buat apa bila bersara nanti. Untuk. Jangan sombong-sombong. Begitu juga yang ketiganya. Jangan dengki. Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad dengki. Apa maksud dengki? Hasad. Apa maksud hasad? Dengki. Apa maksud dengki? Iri hati. Tapi kalau kita tanamkan maksud dengki, macam mana saya nak beritahu ni, insyaAllah kita tak nak dengki lagi dah. Dengki, samalah ertinya. Seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Cuba kalau kita dapat sesuatu orang petikai kan. Wih, laki kau handsome kot. Macam mana kau boleh dapat dia? Ya Allah, tak sentap ke kita? Ah, betul lah. Apa aku tak layak ke dapat suami macam ni? Kau tengok muka aku. Tentu kita akan terasa hati. Kan? Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz. Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura Luna Maya. Syukurlah sebab bila tutup lampu sama. Iya. Itu sebab orang perempuan tak usah sibuk-sibuk nak kurus. Ya Allah, okey, maintain aja. Maintain aja, faham? Maintain. Kenapa nak kurus? Kena betul sebabnya. Kenapa nak kurus? Saya kan saya nak kurus sikit supaya saya badan saya cergas sikit, saya lasak sikit lah. Okay, fine. Supaya produktiviti saya okay. Saya mudah nak bangun beribadah. Okay, macam tu. Ini tak. Kenapa kamu nak kurus? Sebab biar dia lawa sikit. Kurus dan cantik tak ada kaitan. Kalau dah muka tak boleh belah tu. Tetap tak boleh belah tau. Jadi itu sah. Biar dia. Kadang-kadang badan dia macam cabi-cabi. Tapi muka dia, suka tengok muka dia. Macam tu je. Betul tak? Maintain je. Dan orang lelaki dia okey je. Lelaki ni badan dia besar pun dia okey je. Ambil gambar. Okay. Ambil gambar Azrat ke? Okey je orang lelaki ni. Jujur je. Ni, jibat. Orang perempuan ambil gambar. Nak tipu apa? Orang gemuk tu gemuk aje lah. Payah sangat. Lepas tu rapat-rapat nampak kepala aje. Apa hal? Realiti. Orang lelaki ni paling ikhlas ambil gambar. Ambil gambar tak apa. Contoh lah. Kisah. Biar dia. Kan? Simple. Kemudian seterusnya yang kena ada pada diri kita ni adalah percaya pada hikmah. Apa juga yang berlaku dalam hidup kita ni ada hikmah di sebalik ni. Betul, betul banget. Kan dulu ingat tak sebelum masuk sini. Macam-macam kerja kau orang try. Nak kerja tu, nak kerja ni, kau nak ni, akhirnya dapat masuk sini, betul tak? Hari tu masa dapat peluang, dapat tawaran masuk akademi tu kenduri ke rumah? Kenduri tak? Tak ada, tak sempat. Buat parti lah. Buat kenduri kan? Ada buat kenduri tak? Ada tak yang buat kenduri doa selamat? Ya, sebab tak ada. Ada. Ada sekali kan lah. Kekah ke apa semua. Tak salah tapi kenduri doa selamat. Nama cerita, Alhamdulillah anak dapat masuk akademi maritim. Orang kampung tanya, maritim tu apa?
ada yang tak tahu pula orang kampung ni bodoh tu. Kan, tak, kalau dia Akatan Tentera Malaysia, dia dah biasa dengar. PDRM biasa dengar. Bila sebut maritim. Yang taman tema tu. Dia orang tak tahu banyak. Tak maritim ini merupakan salah satu daripada unsur pertahanan. Mempertahankan negara daripada musuh-musuh yang datang. Macam tu jawab dia. Betul tak? You all kena ready tau. Besok tak balik berbulan-bulan. Dah bersedia lho untuk itu. Dan korang kena clash siap-siap dengan boyfriend kat luar. Tapi aku rasa boyfriend pun dah tak mengaku kau girlfriend lah. Asal muka kau macam tu? Tak apa, jangan risau. Kalau dia tak boleh terima kegelapan kita, cakap dengan dia, putih-putih kapur dapat RM1.20, hitam-hitam dodol tak dapat dengan harga macam tu. Mahal dodol ni tu. Cakap macam tu. Hitam itu menawan. Lek. Tapi betul lah, kulit kau dah gelap, kau pakai tudung hitam lagi, nampak ke? Yang lelaki lah seluar hitam tak apalah. Oh, dia nak kena nak matching lah. Yalah, betul lah. Okay. Betul lah, dia kontra lah, kontra. Saya tanya daripada perasaan saya je. Apa tu, macam tu je. Kan? Itu pada saya tu je. Percaya pada ikhmat. Oh, rupanya Tuhan bagi aku lebih baik. Aku dapat join ni. Aku berada dalam salah satu ahli keluarga maritim. Oh, macam tu hikmah ni. Selama ni orang pandang kita rendah dekat sekolah dulu kan. Mungkin kat sekolah ada orang ingat kita tak ada apa-apa. Sekarang ni balik kampung. Orang mana sekarang? Maritim. Ui. Ui. Asyar lah. Macam tu. Tak ada apa pun. Biasa. Ui, tengok badan kau fit sekarang mesti. Kita orang memang jogging setiap hari ada 5 km sehari. Pagi, petang dah biasa. Kadang dalam tidur pun jogging lagi. Nampak? Macam tu lah keadaan dia. Saya hari tu pun dah start jogging balik kan. Itu jogging tiba-tiba kena buat stress dekat hospital orang buat kan. Dia kan 5 stage, saya dapat 4 stage. Tak dapat 5 pun. Saya kena belajar dengan you all. Kan? Tiba-tiba bangga eh. Wah, kena lanyak teruk ni kan. Pernah tak korang masa kena lanyak tu kan, kau tengok yang mengarah kan tak ada fit macam korang pun badan. Ada tak perasaan dia kalau dia ni kalau lari tak lepas atau tidak, ada kita je kena. Ada tak? Jom tak nak tanya, ada tak dalam hati rasa macam tu? Ada. Tak ada. Takut. Okeylah, baguslah dia, bagus dia tak ada rasa macam tu. Mana ni memang dia orang ni terbaiklah, hati suci bagus. Kau pernah tak ada dalam hati ada sikitlah rasa macam kau takut cakap takut. Jadi semua, saya ni kalau dia cakap betul, saya selamba je tu. Awak ini dah penat, apa? Kita pun tengok betul ke dia boleh. Tapi bukan maritim sini, ni dekat tempat lain. Sini okey. Baguslah kalau you all sangka baik, sebab dia orang dulu pernah macam you all. Nanti besok you all pula jadi macam dia orang. Jaga pula rekrut terbaru. Macam tu lah. Sabar je. Eh? Percaya pada hikmah. Rupanya Tuhan nak bagi lagi baik lagi. Mana tahu ada rezeki satu hari, you all pula jadi panglima. Kan? Panglima perempuan ada dah ke? Wanita tak ada kan? Adalah. Oh, tengok panglima wanita pun ada. So you all kena sungguh-sungguh. Baiklah. Percaya pada hikmah. Kan? Dekat mungkin akademik dulu tak seberapa sangat, mungkin ada di kalangan kita yang okey akademik, ada yang tak okey. Dulu tak okey tak apa, tapi yang ni kita buat betul-betul, buktikan kita ada benda yang kita boleh banggakan. Betul tak? Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya. Dan itulah tadi guys, ceramah singkat daripada Ustaz Samsul Debak yang membahas tentang bagaimana supaya kita itu seorang suami dan seorang wanita itu hidup bahagia tadi itu ya, saling-saling seperti itu ya guys ya. Jadi jangan berburuk sangka tapi berbaiklah sangka, dan juga ingat bahwasannya di setiap kejadian, setiap yang terjadi pada kita pasti ada hikmah di balik itu. Dan yang paling penting yang biasa ya, yang istilahnya Ustaz Samsul Debat tekankan adalah jangan pernah berburuk sangka apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa guys like, share, comment, subscribe ke channel beliau yaitu Ustaz Samsul Debat TV guys ya. Linknya di deskripsi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.